dilihatin pakai itu. Coba tertidur ini lihat ya. Langsung lemes tuh. Oke. Ya. Oke, Bres. Sahabat kita ternyata ya Allah. Oke, Bren. Jadi sahabat kita ini saat ini dengan tiupan 3 rokok aja sudah tertidur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Oke. Boleh minta waktunya enggak sebentar? Boleh. Ya, silakan. Oke. Lagi pada ngopi nih? Iya, ngopi. Bisa, Pak. Sikat aja, Bang. Oke, siap. Makasih nih. Lagi dari mana nih posisi? Dari Bogor. Dari Bogor. Beneran nih, buat gue? Ya, kamu dari mana, Bang? Saya tinggal di BSD, Bang. BSD Tangerang. Iya. Oke, Bang. Saya Sugi ya. Sugiono lah kalau dipanggil di ini. Sudah saya di kerja di rumah sakit sudah, Bang. Tapi kan enggak waktunya sekitar 5-10 menit nih buat ngobrol-ngobrol tentang konten saya nih. Kontennya tentang hipnotis, ya. Kan gitu kayaknya lebih enak ya. Wah, bagus banget alat kompornya nih. Oke. Jadi tentang hipnotis. Jadi selama ini kan aneh jadi praktisi tuh ya. Praktisi yang mungkin ente pernah lihat lah ya dari televisi bagaimana misalkan OPG atau di uya-uya gitu ya. Kemudian saya ingin tanya masyarakat awam, terutama orang-orang yang sahabat-sahabat yang masih muda ya, tentang manfaat hipnotis ya. Pernah lihat dulu ya hipnotis? Pernah ya? Oke, guys. Sekali lagi kita ingin bertanya pada sahabat-sahabat kita ya, tentang manfaat hipnotis nih ya. Oke. Yang abang tadi siapa namanya? Rada. Oke, Mas Rada yang oke ya, barangkali bisa lihat kamera ya. Apa yang efek tahu tentang hipnoterapi? Hipnotis. Iya. Ya, kalau positif apa negatifnya nih? Jadi ya, ada dua sih. Ya. Oke. Okay. Ya. Coba sebutin dulu. Kalau positif kita buat, kalau saya tahu ya, buat mediasi tubuh kesehatan. Oke. Okay. Buat relaksasi tubuh. Oke, okay, relaksasi tubuh ya. Iya. Terus apa lagi nih? Yang negatifnya apa biasanya? Jadi obat jahitin orang ya, ngerjain-ngerjain ya. Ngerjain. Tapi kita pernah belajar ya ternyata itu? Belum, udah pernah belajar. Tertarik ya ingin bisa hipnotis orang gitu? Tertarik ya? Gue pengen nyobain dulu. Oke, siap ya. Cobain ya, guys. Tantang dulu ya. Nanti kita ini. Oke, gimana bro? Ente bro? Ada dua atau TSRC ya? TSRC, berapa ya? Jadi kemudian parahnya sih om, buat saya. Oke. Rokok nih mas ya. Lanjut aman ya. Sampai. Kita kan di alam nih lagi. Suasananya kayaknya mendung-mendung tapi nggak hujan ya. Alhamdulillah ini matahari di luar. Baik. Kalau ente apa nih? Ngerjain apa nih? Kamu pernah belajar ilmunya? Cuman taunya dong. Oh, tahu kayak gini caranya. Ah, coba lah. Oh, coba gimana? Cuman kayak ini fokus sama satu titik di sini, terus orang fokus. Pas kita fokus disuruh tidur satu. Membayangin sesuatu, ini benda jadi barang yang dia suka. Kata dia, yang punya apa? Motor apa? Kelek. Ya udah tuh sapu jadi kelek. Oh, oke. Itu udah tahu ya? Iya, udah tahu. Tapi oke. Sedikit obrolan buat kita. Ini kan sudah ngerti sebagian ya, ente sudah bermanfaat. Kalau secara sudut pandang ya, sudut pandangnya ente memahami bahwa hipnotis itu sebetulnya ilmu komunikasi apa goib atau pakai magic-magican deh? Oh enggak. Apa yang ente tahu? Kalau itu sih lebih ke alam bawah sadar seseorang lah. Oke, jadi artinya komunikasi. Iya, komunikasi. Setiap orang bisa dong belajar ya? Bisa. Oke ya, jadi memang pemahaman kita guys ya, bahwa ilmu hipnotis itu ilmu komunikasi. Jadi kalau ada teman-teman yang masih takut untuk dimainin hipnotis ya, kemudian masih takut untuk dikerjain, sebetulnya itu salah ya. Jadi karena mungkin nggak tahu, itu salah ya. Buat ente yang nggak tahu, bisa jadi ya. Tapi jadi orang tuh pernah takut ya. Oke, ada nggak pernah dengar kalau supaya biar terhipnotis ya sampai wiridan, doa supaya ini? Pernah nggak dengar teman kita lagi di sana? Belum ya. Di kelas teman satu bangku sekolah itu? Enggak. Oke, tapi ente pernah tadi ya sudah ngeprank ke hipnostage ya, ngeprank main
apa jadi berubah jadi apa jadi lupa ya, dan cukup mengembalikan satu kesempatan ya. Bisa ya. Oke, mantap ya. Ternyata sahabat kita itu adalah seorang hipnotis juga ya. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya, buat main-main atau ini, tapi intinya adalah cara kerjanya yang tentunya sahabat harus kita sampaikan bahwa hipnotis adalah ilmu komunikasi ya, bro ya. Dan tentunya bukan magic dan bukan sesuatu yang perlu kita takuti ya. Bahkan kalau kita memanfaatkan kekuatan alam bawah sadar, itu manfaatnya baik sekali. Apa yang Anda tahu coba? Kekuatan apa yang bisa digunakan hipnotis dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sisi positifnya mungkin bisa jadi orang yang tadinya beranggapan sesuatu itu buruk, jadi bisa kita apa ya, gambarkan itu jadi positif. Oke, positif ya. Yang bahasa yang bisa kita ambil untuk manfaat sehari-hari misalkan apa? Yang positif yang bagaimana, misalkan apakah misalnya teman ente cemas ya, takut gitu ya, kira-kira dengan hipnotis bisa hilang ya, fobia ya, fobia apa aja bisa kita poles aja ya, atau men-sweet tuh, men-sweet sesuatu yang tidak suka jadi suka gitu ya. Oke, jadi kalau kita tempatkan peranan hipnotis itu sebenarnya kalau kita manfaatnya itu luar biasa ya. Menurut Anda nih, recommended nggak sih hipnotis itu bisa disampaikan ke orang banyak supaya mereka itu biar lebih familiar, bisa digunakan oleh setiap orang, terutama nakes-nakes yang tenaga kesehatan yang sangat dekat dengan pasien yang sedang mungkin menjalani operasi atau mau tindakan, yang tentunya pemahaman mereka supaya bisa lancar operasinya atau apa. Jadi kan sejujurnya sih, bagi tenaga yang nggak takut duluan gitu. Oke, okay. Ya jadi gitu guys ya. Jadi sebenarnya hipnotis ini sangat rekomendasi buat siapapun sih, apapun profesinya. Yang penting kembali ke niat, tidak ada niat apapun. Memang kalau dipikir-pikir hipnotis itu seperti ilmu gila pisau ya. Mau dipakai kebaikan, sangat manfaatnya sangat baik gitu ya. Dan sangat, sekarang kita tidak perlu alat-alat macam-macam, hanya modal komunikasi gitu ya, sugesti. Tapi mau dibuat kejahatan juga sangat memungkinkan ya. Kayak nanti tadi itu ngeprank buat permainan-permainan ya. Tapi saya yakin tidak ada niat lain kan, nah, tidak ada ya. Kecuali kalau ente punya pacar gitu. Wah, itu pun sebenarnya banyak hoax dong ya. Tidak bisa ya, tidak bisa. Tidak ada seorang cewek yang kita akan hipnotis kemarin kalau intinya dia tidak mau ya. Tidak mau. Oke, okay. Jadi kesimpulannya bahwa hipnotis ini adalah sesuatu yang positif ya. Oke, okay, bro, jangan lupa setelah konten ini saya buat, jangan lupa kunjungi dan visit ya. Pencet loncengnya ya, tombol subscribe-nya ya. Subiono Official. Oke, okay, bro. Kayaknya enak banget nih kita di puncak sambil ngopi sambil ngokok ya. Oke, bro. Ente percaya nggak sih kalau hipnotis itu bisa sama orang-orang gitu? Nah, kena percaya? Percaya. Ente? Oke, percaya. Pernah dipotis gak? Belum pernah katanya tadi ya? Belum pernah, ente? Belum pernah juga? Belum pernah. Oke, mau gak? Gue kasih testimoni buat ente nih ya. Kita kan tadi sempat ngobrol-ngobrol di awal nih ya. Ngobrol-ngobrol di awal bahwa kekuatan hipnotis ini sebetulnya apa tadi? Sugesti, ya. Tidak semua orang jadi sugesti. Dan ini muncul dari ilmu komunikasi. Nah, ente kedinginan gak? Mau badannya berangkat tidak? Ya? Dengan sugesti aja, gak usah pakai bakar-bakaran api. Kembali, oke, siap ya? Oke, nanti setiap lu hidup rokok, maka badan lu itu hangat banget, bahkan bisa panas ya. Setuju? Oke, Bray, kamera siapin bener ya, bahwa saya akan menghipnotis sahabat teman kita yang saat ini lagi kedinginan nih. Cukup dengan bahasa-bahasa yang simpel, dia cukup nanti ketika ada merokok, maka ada langsung tidur lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ya. Oke, bro, lu isep aja deh, 3 kali isepan dan lu akan tertidur lebih dalam lagi. Oke, 1, 2 lagi. Dalam hitungan ketiga lu bakalan tertidur. Buang lagi, nah, isep lagi. Kasih ke gua atau kasih ke teman ente. Oke, isepan terakhir, ya. Dan isepan terakhir terus ente tiupin pakai itu, coba tertidur ini lihat ya, langsung lemas tuh. Oke, okay. Ya, oke, okay, Bres, sahabat kita ternyata ya Allah. Oke, okay, Bres, jadi sahabat kita ini saat ini dengan tiupan 3 rokok aja sudah tertidur tuh. Oke, okay, Bres. Oke, okay, apapun yang Anda lakukan pada saat ini, ketika Anda nanti menghisap rokok yang Anda miliki, maka badan Anda secara otomatis akan hangat dan menghangatkan tubuh Anda.
syukur kalau Anda mau ganti dengan sesuatu yang menyehatkan seperti air putih atau sesuatu yang lain ya. Ya, tapi saat ini kalau kehendak Anda dengan rokok itu, maka setiap kali hisapan rokok yang Anda miliki, maka badan Anda akan sangat panas sekali. Kalau Anda setuju, silakan angkat kepala Anda. Oke, dalam hitungan ketiga, buka matanya, 1, 2, 3, buka matanya, dan badan Anda akan hangat ketika mana tadi, bro? Nih, oke, bro, lu pengen ngangetin badan Anda? Yo, sok lah. Oke, setiap kali hisapan, tubuh Anda akan sangat panas sekali. Apa yang Anda rasain? Wis, mantap. Panas? Oh, yes. Gue tahu rokok enak ya. Ya enak lah. Enak loh. Gimana? Hangat, badannya udah hangat, panas. Oke, hisap lagi. Dalam sekarang badan lu malah jadi panas banget tuh. Panas banget betul-betul sampai badan lu gerah banget. Iya. Apa yang dirasanya? Panas-panas. Hangat atau panas beda nih. Oke. Oke, sekarang rokoknya cukup nggak atau mau dipanasin lagi badannya? Ya udah, hisap sekali lagi. Badan kamu jadi panas banget dan gerahnya luar biasa, bro. Udah, sekarang gerahnya luar biasa. Sampai badan kamu betul-betul jadi kayak keringetan tuh, pengen buka baju kamu nih. Biar aduh. Oke, bro. Rokok ini buat dia sangat menghangatkan tubuhnya, tapi buat saya ini adalah racun. Tapi besok whatever lah, buat dia itu sangat menyehatkan. Oke, Be, buat gimana? Dengan hisapan yang ketiga atau keempat tadi apa? Panas? Panas. Panas ya? Panas ya? Tadi udah. Pendinginan. Ya udah, tambahin lagi, maka kamu sampai buka baju kamu deh. Sampai buka baju kamu jadi panasnya kayak diterik matahari siang jam berapa tuh? Jam berapa kalau panas? Panas banget, bro. Gimana? Panas? Panas. Gapi lu. Coba udah cukup. Oke. Okay. Udah. Bagian panas nih. Bagian panas juga. Masa. Ya udah lu isap aja kalau mau panas lagi, kok. Mangga. Oke. Okay? Mantap, wah. Mantap. Mas sering main lah terus. Wah, ente deh. Oke, okay, Bray. Jadi memang inilah kekuatan sugesti. Jadi sahabat kita itu tadi kedinginan ya, habis berenang ya. Ini juga basah-basah semua nih. Basah enggak sih? Basah. Oke. Okay. Tapi sekarang gimana nih? Sebulan gimana? Panas ya. Woi. Sebulan ya saya. Tadi ya begini-begini ya. Udah mau hangat aja atau mau balikin jadi dingin nih? Biar hangat aja. Oke. Oke, ini apa nih? Air minum. Ya, air. Oke, okay, air minum ya. Baik, sahabat, ini adalah kehebatan dahsyat dari hipnoterapi ya, bahwa sahabat kita tadi, lu ngerasa apa sih tadi sebelum gue kasih sugesti? Dingin, makanya pas sejauh ini, dingin ya. Dingin, oke. Okay. Sekarang gimana rasanya? Panas dan hangat ya. Kopi ini yang mana sih, bro? Yaudah deh. Ya. Pengen apa lagi nih? Lu kasih kopi nih, jamuannya gue kasih doa nih sebagai orang mereka supaya lu lebih tenang kali ya. Lagi sholat aja om. Lagi sholat ya. Yaudah, lu minum kopi ini, habis minum biasalah lu teler-teler gitu deh. Yuk, dalam hitung ketiga, 1, 2, 3, terbitung ke dalam lagi. Oke, sahabat, buat yang Anda luar biasa ya, apapun yang Anda jadi sugesti buat saya pribadi, perkenalkan nama saya Sudiono. Sekali lagi, sugesti yang saya berikan buat Anda bukan sesuatu yang baik, tetapi untuk menghargai tubuh Anda, terima ini dengan sugesti yang baik. Dan jadilah orang yang sangat baik buat kehidupan Anda, terutama orang tua Anda yang masih hidup, barangkali jadilah anak yang soleh. Dan tadi sahabat Anda sudah mengatakan bahwa Anda rajin-rajinlah untuk sholat ya. Jika Anda setuju, kapanpun mulai dari sekarang, kamu akan rajin sholat dan sholat lima waktu tentunya, dan selalu mendoakan orang-orang yang sekitar Anda. Orang-orang sekitar ada terutama buat teman Anda, buat Tegar, dia adalah sahabat Anda yang sangat baik dan kerja sama dia. Apapun yang Anda dia lakukan, dia adalah orang yang selama ini bisa menemani kehidupan Anda.
ingat tentang kebaikan-kebaikannya dan maafkan segala kesalahan dalam kehidupan Anda. Apapun yang menjadi perasaan Anda saat ini, jadilah orang yang selalu bahagia dan tenang. Kapanpun Anda nanti membuka mata, maka hidup Anda akan merasa bahwa kehidupan ini adalah penuh dengan kebahagiaan dan sesuatu yang dulu harus kita syukuri. Betul ya, Gar? Oke ya. Oke, Gar, sampaikan pada kamera. Terima kasih buat konten yang ini. Tidak ada maksud apapun. Ya, hipnotis bisa menghangatkan tubuh dan untuk kebaikan. Oke, kapanpun Anda membuka mata, hidup Anda akan merasa kualitas dan bahagia sekali. Dan Anda akan mengenal saya tentunya dari kebaikan saya dalam ketika Anda buka matanya. Dan tentunya sedikit positif yang saya berikan dengan Anda sedikit yang bukan pola Anda. Ya, dalam hitungan ketiga, buka matanya. Satu, Anda akan menjadi orang yang sangat baik, tentunya selalu mendoakan untuk orang tua Anda. Dua, Anda akan bisa menciptakan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan kepada orang lain. Ketiga, tentunya tadi Anda bisa rajin sholat lima waktu. Jika Anda setuju, anggapkan pola Anda. Baik, dalam hitungan ketiga, buka matanya. Satu, dua, tiga, buka matanya. Siap! Yeay! Oke, bro. Gimana nih? Mantap. Oke, badan hangat gimana? Panas, sekarang gimana? Hangat dong? Masih hangat kan? Masih hangat. Oke, ya udah pertahanin gitu aja. Terus bahagia enggak hari ini? Bahagia, bahagia. Oke, teman lu baik enggak sih? Oke, lu punya dendam enggak sama dia? Dulu sama. Oke, sekarang gimana sekarang? Biasa, oke. Oke, Bray, terima kasih atas waktu yang tersingkat ini, atas obrolan kita dari tadi, manfaat hipnoterapi, kemudian manfaat tentang bagaimana cara kerjanya. Ente sudah ngomong adalah ilmu komunikasi, dan ente adalah, mohon izin tadi sedikit sugesti ya, tapi tidak ada niat apa-apa. Tidak ada apa-apa ya? Cuman ini hangatin tubuh ente doang kan? Jadi hangat kan? Iya. Oke. Terima kasih buat sahabat-sahabat kalian semua. Jika ada penasaran dengan konten ini, silakan like, share, dan komen. Jangan lupa komen yang positif buat konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro, terima kasih banyak atas waktunya ya. Oke.